Halo adik-adik, sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tetap semangat ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan, yaitu mendengarkan firman Tuhan 5 menit. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, berkatilah kami anak-anakmu yang akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam 1 Korintus 13 ayat 4, demikianlah dikatakan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, aku mengasihimu. Tuhan Yesus mengasihimu. Adik-adik sekolah minggu, coba ulangi kata-kata daripada Amang Pendeta. Coba katakan dengan suara yang keras. Aku mengasihimu. Yesus mengasihimu. Iya. Coba sekali lagi, 1, 2, iya. Aku mengasihimu. Yesus mengasihimu. Nah, coba kita ucapkan dengan suara yang normal. Berarti tidak keras dan tidak pelan. Coba kita katakan, aku mengasihimu. Yesus mengasihimu. Ya, sekali lagi. Aku mengasihimu. Yesus mengasihimu. Iya. Nah, sekarang coba dengan suara yang pelan. Seperti anak-anak sekolah minggu berbisik kepada temannya. Ya, coba kita ucapkan dengan pelan. Aku mengasihimu. Yesus mengasihimu. Ya, sekali lagi. Aku mengasihimu. Yesus mengasihimu. Iya. Adik-adik sekolah minggu, ini adalah tentang kasih. Karena kasih itu sabar. Mau berulang-ulang kali kita katakan kasih, maka kita harus bersuka, bersuka cita. Karena aku mengasihimu, Yesus mengasihimu. Kalau kita sudah saling mengasihi, maka hidup kita akan selalu bersuka cita untuk mengasihi sesama. Karena itu, coba kita sama-sama mengucapkan, aku mengasihimu, Yesus mengasihimu. Aku mengasihimu, Yesus mengasihimu. Yesus mengasihiku dan mengasihi kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau mengasihi kami, maka kami mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang telah Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak sekolah minggu yang Engkau kasihi. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat melakukan aktivitas. Dan tetap semangat, jaga kesehatan, dan tetap ceria. Anak sekolah minggu, dikasihi Tuhan. Horas.